Alright guys, pada video kali ini gue akan berbagi informasi guys, sebuah project lokal mengenai wallet NFT dan juga marketplace NFT lokal buatan Indonesia yang dibangun cukup serius dan akhirnya sudah meluncurkan atau sudah launching. Dan ini juga beberapa kali sebenarnya udah pernah gue bahas pada video-video sebelumnya, dan ya karena gue juga mendapatkan support dari mereka. Dan sekarang gue dengan berbangga gue bagikan informasi bahwa akhirnya PT 3 Token Digital resmi meluncurkan NFT Vedia Wallet dan juga Marketplace ya. Ini juga diliput oleh Tribun Jatim dan ini tuh telah diluncurkan kalau nggak salah tanggal 25 Oktober kemarin di Bali. Dan launchingnya pun cukup meriah guys. Nah sekarang pun dia sudah ada aplikasinya nih. Ini NFT Vedia, kalian bisa download di App Store. Mungkin linknya ada di bawah, kalian juga bisa cek websitenya dan juga link downloadnya. Nanti gue akan masukkan di deskripsi. Karena ini momen-momen yang sangat berbahagia ya, buat satu project lokal yang menurut gue sangat bersungguh-sungguh ya. Karena ini benar-benar ada kantornya, ada timnya dengan serius gitu ya. Dan juga senantiasa mereka tuh mensupport juga konten kreator lokal ya. Ini mereka sangat serius nih membangun perkembangan kripto di Indonesia ini ya. Nah, di sini kalau kita baca, Jimmy itu CEO-nya ya, lihat hal tersebut sebagai peluang yang bagus saat itu masih belum ada kripto dengan simbol NFT, padahal NFT merupakan objek digital yang memiliki potensi besar. Ya, kalau kita tahu juga sekarang NFT kan sedang berkembang ya, maupun di Indonesia ataupun di luar negeri, itu udah jelas. Dan dengan adanya aplikasi NFTpedia ini guys, kalian sebagai karya seni atau kreator seni, kalian bisa minting atau upload dan jual karya seni kalian, mau itu berbentuk GIF, foto, PNG gitu ya, ke NFT Vedia. So langsung aja kita bahas, nanti akan kita lihat-lihat bagaimana isi aplikasinya dan juga fitur-fiturnya dan juga informasi-informasi lainnya ya. So langsung aja kita bahas, let's go gas bro. Yo what guys, balik lagi di channel Yusana guys and welcome to Crypto Time, dimana hampir setiap hari gue membahas mengenai seputar cryptocurrency atau crypto aset. Makasih buat teman-teman yang selalu nyempetin like dulu dan juga udah share video ini dan juga udah subscribe untuk mengikuti update-update terbaru dari gue. So ya, pada video kali ini gue akan berbagi informasi mengenai sebuah project NFT marketplace, yaitu NFT Vedia, yang sudah meluncurkan aplikasinya ini ya. Dan juga ratingnya udah cukup bagus. Jadi kalian bisa download langsung di App Store, di Play Store, dan di App Store masih dibangun. Jadi sekarang masih hanya tersedia di Android. Nah sekarang kita buka preview isi dari aplikasinya ini ya guys ya. Nah ini guys ya tampilannya ketika kalian masuk. Seperti biasa kita bikin pin seperti itu ya guys ya. Nah kalian bisa menggunakan token NFT di sini atau tokennya NFT Vedia untuk jual beli NFT-nya di sini. Dan di sini tuh terdapat marketplace yang sudah memfasilitasi karya seniman Indonesia di seluruh Indonesia ya, udah banyak banget karya-karya seniman Indonesia yang udah masuk di apps NFT Vedia ini guys. Dan enaknya kalian juga bisa mengkoneksikan si NFT Vedia ini guys dengan Trust Wallet ataupun wallet yang support Binance Smart Chain itu guys. Dan juga ini tuh kalau nggak salah nanti akan ada update kalau mereka tuh ini tuh aplikasi ini akan bisa dikoneksikan dengan OpenSea gitu guys. Jadi marketplace besar, jadi kalian bisa koneksikan juga dengan NFTpedia ini. Ini menarik banget, ini keren banget. Ini menurut gua salah satu marketplace NFT lokal yang sangat bagus, sangat menarik, sangat niat ya guys. Karena mungkin baru pertama ya yang benar-benar membangun marketplace NFT seniat NFTpedia ini. Ya mungkin sekarang belum banyak orang tahu, tapi mungkin beberapa bulan ke depan, mungkin tahun depan ini udah akan semakin booming ya NFT ini, dan juga penggunaannya ini akan semakin banyak. Jadi ini guys ya tampilannya dalamnya. Kalian bisa minting juga di sini. Ya, seperti ini guys. Clean banget ya tampilannya. Ya tuh kan bisa kalian koneksikan dengan OpenSea, ya seperti itu. Keren banget. Dan juga nih kalau kalian pengen nonton acara launchingnya, kalian bisa tonton di YouTube-nya NFTpedia ya. Gue juga udah subscribe. Kalian bisa cek link-nya di deskripsi, nanti akan gua masukkan link videonya dan juga link websitenya mengenai bagaimana apa sih marketplace NFT Vedia ini. Lihat, ini acaranya, ini ada galeri seni di sini ya. Lihat, ini benar-benar dibangun dengan serius menurut gua ya.
Ini juga acaranya lumayan lama, 2 jam. Kalian bisa tonton sendiri bagaimana acara launching marketplace native video ini. Di sini juga ada demonya ya, demo penggunaan aplikasinya. Bisa kalian tonton juga di sini. Terus yang kedua juga mereka akan launching juga mengenai duit ya guys. Mungkin juga kalian udah tahu ya. Ini juga sebuah wallet atau exchange ya, yang pernah gua bahas juga. Nantinya ini akan dilaunchingkan yaitu akhir bulan ini, tanggal 31 Oktober 2021. Dan juga si token duitnya ini sekarang udah ada di CoinMarketCap. Kalian bisa cek. Nah, ini ya udah ada tokennya duit di CoinMarketCap. Kalian bisa cek sendiri, dan hari ini juga kebetulan ini lagi naik ya. 2% token duitnya. Kalau kalian mau beli token duitnya ya kalian bisa cek aja di PancakeSwap ya, seperti itu. Sekarang udah bisa. Dan juga bisa kalian cek di websitenya token duitnya juga ya, kalau kalian mau beli si token duitnya ini guys. Karena takutnya kan nanti kalau udah mau launching nih harganya naik biasanya kan, karena eventnya nanti tanggal 31. Nah, kalian juga bisa cek di sini di CoinMarketCap, ada di sini ada websitenya tokenduit.com. Kalian cek, setelah kalian klik tadi ya nanti akan masuk ke websitenya ini ya. Oh, di sini ada smart contract addressnya, kan keterangan mengenai token duitnya sendiri. Kalian udah bisa beli di sini ya. Jadi ya kalian ini klik buy token, kalian daftar dan lain-lain ya. So jangan kelewatan. Tapi ini not financial advice. Semua pertimbangan ada pada teman-teman masing-masing. Tapi ya menurut gue ini sangat potensial banget ya guys ya. Apalagi nanti ada event kan tanggal 31. Dan juga hari ini udah mulai naik nih kelihatan. Oke. Okay? Jadi so langsung aja cek websitenya. Kalau kalian mau beli langsung aja ke websitenya tokenduit.com ya. Juga ini sudah diliput oleh investor.id ya guys. Nah ini ya perkembangan pasar kripto akhir-akhir ini begitu pesat ya. Bahkan Indonesia pun mengambil peran dalam dunia cryptocurrency. Lihat banyaknya platform wadah yang mendukung perkembangan token-token. Demikian diungkap Jimmy Saputra, owner tokenduit.com yang telah melaunching produk barunya pada 12 Agustus yang lalu. Dan untuk aplikasi exchange-nya ini guys, nanti pada tanggal 31 Oktober 2021. Jadi kalian tunggu aja informasi selanjutnya. Kalian boleh follow sosial media mereka ya. Ada Instagramnya, ada Twitternya, ada grup Telegramnya, juga ada websitenya. Kalian cek aja di kolom deskripsi di bawah ya guys. Ini lihat ya, responnya juga mantap. Token lokal Indonesia launching mantap kali. Siap. Banyak banget yang mendukung guys, banyak banget yang mensupport. Jadi kalian silahkan support juga. Ini proyek lokal yang sangat niat. Jadi tolong kalian cek, silahkan dukung produk lokal ini yang benar-benar niat ya. Bukan produk lokal yang asal-asalan maksudnya. Kayak ya produk coba duyut kayak gitu-gitu ya. Ya kalian tahu sendirilah. Kalau gue lihat di sini ini sebuah proyek lokal yang sangat niat dan sangat serius ya guys. Makanya gue juga mensupport, mereka pun juga mensupport gue. Jadi ya kita sama-sama support produk lokal sehingga bisa bersaing di kancah dunia ya. So ya, jadi semoga video kali ini bermanfaat. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Jangan lupa cek link di deskripsi guys. Kalian boleh research sendiri, kalian boleh pantau-pantau menurut kalian bagaimana ya. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Salam cuan to the moon guys, bro, and peace.